Oke, brother, buat kalian yang belum tahu, silencer suara empus gue yang sekarang ini kan suaranya tuh adem. Nih, dengerin suaranya. Kebetulan gue juga punya nih silencer suri empus yang berisik. Gue sekarang berhenti di sel kembang buat ganti knalpot. Gue ganti di pinggir jalan gini aja, kebetulan gue juga bawa nih kunci-kuncinya. Nah, silencer suri empus yang berisik ini kebetulan baru dan belum pernah gue pakai. Karena gue lagi bosan aja nih sama yang adem, kebetulan juga gue bawa kunci-kunci, jadi kita langsung eksekusi aja nih. Dari silencer yang adem ke yang berisik. Sebenarnya knalpot yang pertama kali gue punya itu juga suaranya udah berisik. Berhubung gue kemarin dikirimin knalpot sama Om Suri, dan silencernya ada dua, satu yang berisik dan yang adem, jadi gue pakai yang adem dulu nih buat harian. Dan karena gue bosan, gue pengen ganti lagi nih ke yang berisik. Oke, udah gue ganti dari yang adem ke yang berisik. Gue bisa langsung ganti karena bracket gue lubangnya ada dua, yang atas buat yang adem, yang bawah buat yang berisik. Langsung kita cek sound. Ini gue ganti knalpot sampai selnya udah mau tutup. Emang udah malam juga sih, gimana ya?